Sahabat Indonesia, kita sering mendengar tentang ciri-ciri anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tapi tahukah kita, ternyata orang tua juga cenderung melakukan kesalahan-kesalahan kecil kepada anaknya yang tanpa ia sadari akan berefek ketika anaknya dewasa. Nah, apa saja kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan orang tua kepada anaknya? Yang pertama, teman-teman semua, adalah orang tua cenderung melakukan kebohongan-kebohongan kecil kepada anaknya. Kebohongan yang bagaimana, teman-teman? Saya ambil satu kasus. Misalnya nih, ayo siapapun kita yang menyaksikan YouTube ini, ayo ngaku, tulis di kolom komen. Pernah nggak kita melakukan kebohongan kecil kepada anak kita? Saya ambil contoh yang paling umum, teman-teman. Misalnya kita ingin membangunkan anak kita untuk pergi sekolah. Jam masih menunjukkan di angka 6. Tapi ketika membangunkan anak, kita berpikir, ah nanti kalau saya bilang jam 6, ini bisa lambat nih bangunnya. Akhirnya kita semua membangunkan anak kita dengan melakukan kebohongan. Nak, ayo bangun, ini udah jam 7 loh. Lalu anaknya kaget, terbuka matanya, dia terlompat dari tempat tidurnya. Dia lihat jam ternyata masih jam 6. Kita merasa bahagia karena anak kita bangun, karena kita bangunin dengan cara yang salah. Tetapi teman-teman, tahukah kita otak anak langsung merekam dan berpikir, ah mama ini bohong, saya dibangunkan jam 7 rupanya masih jam 6. Kita merasa sukses. Tapi tahukah kita keesokan paginya, jam udah menunjukkan pukul 6. Lalu kita jujur dengan anak kita, nak bangun, bangun udah jam 6. Lalu dia bangun, lalu otaknya ngerekod. Otaknya langsung berpikir, ah kemarin mama bangunkan jam 7 rupanya masih jam 6. Sekarang mama bilang jam 6, jangan-jangan masih jam 5. Akhirnya dia bangun, dia tidur lagi. Lalu kita marah-marah, bangun, bangun, ini udah setengah 7. Lalu kemudian dia berpikir lagi, ah palingan masih setengah 6. Lalu dia tidur lagi sampai 4 kali. 4 kali dibangunkan, rupanya sudah jam 7 dan dia kaget. Lalu kemudian ibunya marah-marah, kamu ini bandel banget, dibangunin susah, kalau gitu nggak usah sekolah. Hai semuanya, teman-temanku yang saya sayangi, itu bukan anaknya yang bandel, tapi kitalah yang membuat anak kita itu seperti itu. Karena otak anak itu akan merekam. Ketika kita melakukan kebohongan, anak tidak percaya lagi dengan kita. Dia bukan bandel, tetapi dia merecord informasi dan kemudian informasi itu akan dia bawa dalam kehidupan sehari-hari. Bukan anaknya yang nakal, tapi orang tua yang suka melakukan kebohongan kecil kepada anaknya. Ayo, ngaku, siapa yang pernah begitu? Silakan tulis di kolom komen. Ya. Nah, contohnya lagi adalah ketika kita punya anak balita atau di usia 3 tahun, 4 tahun deh. Kalau dia keluar rumah, kita sering nakut-nakutin. Jangan keluar. Nanti dikejar gugup. Lalu kemudian anaknya ngintip keluar. Ah, gugup nggak ada. Tapi saya dilarang. Dia tetap aja keluar. Besok pagi, kita larang lagi. Jangan keluar. Nanti dicuri orang, ada gugup. Otaknya berpikir, kemarin dibilang gugup, saya keluar nggak ada apa-apa. Ah, sekarang saya keluar aja deh. Akhirnya anak itu tidak mempan lagi ditakut-takuti dengan apapun. Dan kalau dia tetap keluar, ibunya mulai ngomel dari rumah. Oh, enggak dengar. Mama udah bilang ada gugup. Mama udah bilang ada orang yang nyuri anak. Mama udah bilang enggak boleh keluar. Akhirnya ibunya emosi. Ibunya mencak-mencak seakan-akan anaknya tidak mendengarkan dia. Padahal dia telah melakukan kebohongan kepada anaknya. Sehingga anaknya tak percaya dengan dia. Nih, tanpa kita sadari. Atau misalnya ketika cucu kita, anak kita naik ke atas kursi, lalu kita bilang, awas, hati-hati, coro, coro, ada coro. Nah, teman-teman tahu ya coro ya? Coro itu kalau bahasa sayanya kecoa, coro. Ada ketakutan, tapi dia intip dikit, ah, nggak ada coro. Nah, besok pagi kita bilang lagi, hati-hati, jangan naik, ada coro. Otaknya nggak percaya, dan dia tetap naik. Lalu kita marah-marah, kita bilang bahwa dia nakal. Dia bukan nakal, dia hanya tidak percaya dengan kita saja. Yang pertama, orang tua melakukan kebohongan kecil kepada anak. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, orang tua yang durhaka kepada anaknya adalah tidak menepati janji pada anak. Saya ambil contoh yang paling simpel. Misalnya ada seorang orang tua yang dia berjanji pada anaknya ketika anaknya minta, Mama, saya pengen permen bertangkai, Ma. Kalau bahasa sayanya gula-gula cucu. Gula-gula cucu. Apa itu maksudnya? Permen yang bertangkai. Kayak hit hop. Kayak hot pop gitu ya. Anaknya bilang bahwa saya pengen mak gula permen bertangkai. Mamanya bilang oke, nanti mama belikan.
dengan syarat kamu mandi dulu, kamu makan dulu. Oke, Ma. Dia mandi, dia makan. Dia mandi, dia makan. Lalu kemudian pergilah dia dengan anaknya ke kedai. Lalu kemudian anaknya bilang, Ma, mau dua dong? Satu aja. Dua dong, Ma, satu. Tadi kan janjinya satu. Dua, Ma, satu. Maka anak akan menaikkan level ketakutan orang tuanya. Biasanya dia menangis. Dia menangis, dua, Ma, satu. Dua, Ma, satu. Lalu ketika orang tuanya tidak memenuhi keinginannya, dia naikkan level dengan menjerit. Ketika dia menjerit, dua, Ma, satu. Dua, satu. Akhirnya dia pakai jurus terakhir, dia guling-guling di aspal. Dia guling-guling di lantai. Orang tuanya mulai panik. Ini permen harga cuma 1.000. Kalau anak saya minta 2 cuma 2.000. Tapi kenyataannya janjinya 1. Tapi uangnya cuma 2.000. Lihat tetangga udah malu karena anaknya guling-guling di lantai. Akhirnya kita berpikir, ah ya sudahlah, saya belikan aja deh. Kita belikan dia permen 2 tangkai. Nah, ini permen, kamu jangan nangis lagi. Orang tua merasa sukses karena anaknya diam. Tapi tahukah kita itu awal kehancuran bagi anak kita? Anak kita akan berpikir, waduh, kalau saya guling-guling dapat nih, besok pagi saya guling-guling lagi deh. Nah, akhirnya anaknya akan suka berguling-guling. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, gimana ya Kak Nela, Ustazah Nela, kok anak saya suka guling-guling? Berarti ibu pernah memenuhi keinginan dia ketika dia memberikan ancaman kepada ibu dengan berguling-guling. Ibu-ibu, para remaja, para orang tua, para nenek, para kakek, hati-hati. Ciri-ciri tanda akhir hari kiamat adalah ketika orang tua menjadi budaknya dan anak menjadi tuannya. Tepati janji pada anak kita. Bangun komitmen yang baik, jangan mau diukur oleh anak, karena kalau kita diukur oleh anak, kita akan menjadi orang tua yang selalu akan dilawan oleh anak kita. Atau misalnya ketika ibu punya janji, bapak punya janji untuk mengajak anak jalan-jalan. Ketika anak itu diajak jalan-jalan, tahu-tahu hujan. Lalu kemudian orang tuanya minta toleransi, Nak, udahlah ya, kita nanti aja keluarnya karena hujan. Lalu kemudian anaknya berguling-guling, dia empaskan kepalanya ke dinding. Lalu kemudian orang tuanya bilang, okelah, kamu jangan empaskan kepala kamu ke dinding, yuk kita pergi jalan-jalan. Otak anak akan berpikir, oh kalau saya ngamuk, kalau saya empas kepala, ini dituruti. Dan besok pagi dia akan melakukan terus-menerus. Jadi jangan pernah memungkiri janji pada anak, sesuai dengan komitmen. Ya, dalam hal tadi, dan mungkin dalam hal lain, misalnya ibu bilang kepada anak, Nak, kalau kamu nanti nilai matematikanya 100, mama tambah jajannya. Nilai matematikanya udah 100, jajannya gak datang-datang. Ah, ini bahaya. Nanti ketika kita ingin memberikan reward, hadiah, dia udah gak percaya. Sehingga dia gak tergiur dengan hadiah. Jangan melakukan kebohongan kecil pada anak. Tepati janji pada anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini kita bahas 3 aja dulu. Apa kesalahan fatal orang tua kepada anaknya adalah ketika ibu dan bapak tidak kompak. Di rumah itu ada ibu, ada bapak. Yang berbahaya lagi kalau ada nenek. Ya, anak itu dia punya strategi. Misalnya dia minta jajan kepada ibunya, lalu gak dapat sama ibunya, dia akan minta ke bapaknya. Kalau dia minta ke ibunya gak dapat, ke bapaknya dapat, otak akan berpikir, anak akan berpikir, oh kalau bapak baik, ibu jahat. Sehingga anak mulai mengkotak-kotak mana orang tua baik dan mana orang tua jahat. Dan ini berbahaya. Maka ibu bapak harus kompak. Kalau ibu gak ngasih jajan, bapak tidak ngasih. Dan membisikkan kepada anak untuk mematuhi ibu. Atau sebaliknya, ketika bapak tidak ngasih jajan, maka ibu harus kompak dan membisikkan kepada anak untuk mematuhi bapak. Nah, yang ada problemnya adalah kalau ada nenek di rumah itu. Nah, ini para nenek-nenek nih, kalau ada yang melihat video saya nih, apapun kata orang tuanya, ikuti. Jangan nanti dengan neneknya dapat, dengan orang tua nggak dapat. Nanti anak akan berpikir nenek baik, orang tua jahat. Dan ini problem. Ini problem besar. Jadi orang tua nenek harus kompak. Karena kalau tidak kompak, nanti anak akan memisah-misahkan mana yang baik dan mana yang jahat. Ayah baik, ibu jahat. Nenek baik, bapak jahat. Dan ini akan mengganggu tumbuh kembang anak.